Masa akak membesar dulu, akak membesar dengan dua kategori orang dewasa. Ada satu orang dewasa, masa tu akak kecil lagi lah, mungkin akak dalam 3 tahun, 4 tahun, mungkin 5 tahun ya. Kita jumpa orang dewasa, kita minta dia sapukan kita jam, dia hanya sapu sedikit saja. Kawasan ni, sini dia dah letak jam, kawasan sini semua kosong. Ada satu lagi orang dewasa yang kita jumpa, dia sapu rata semua. Dia rata seluruh sampai hujung-hujung. So, orang dewasa yang menyapu seluruh sampai hujung-hujung ni, sebenarnya pada orang, pada akak, dia adalah seorang dewasa yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Orang dewasa yang hanya memberi sekadar lalu sahaja, sekadar memenuhi permintaan sahaja, pada akak masa tu, dia adalah orang dewasa yang tidak pernah memahami keinginan orang-orang sekeliling dia. Itulah kategori manusia yang akak baca tentang karakter mereka masa kecil dulu. Bila kita meningkat dewasa, bila orang minta pertolongan daripada kita, kita akan memberi mereka seperti mana yang kita mahukan satu ketika dahulu. Dan kita akan cuba memenuhi keperluan, keinginan, kehendak mereka dengan lebih baik. Ini tak termasuk dengan soal pendidikan. Kita cerita tentang insan yang... Okay guys, Assalamualaikum. Happy breakfast.